Bosnya kita naik ferry dengan van kita sekali masuk. Start first, then we go to Sarajevo. 20 minit untuk naik ferry ni. Nice experience. Dia punya gunung-ganang semua covered by snow. And the temperature pun dah drop below zero. Sudah 5 ke 6 hari saya mana tak ingat kita makan ikan. Susah kan cari makanan daging yang halal. Tapi di Bosnia ni, oleh kerana 50% orang Islam, jadi kita nak makan daging. Daging. Really can't wait to eat. Rasa dah 5 hari tak rasa daging. 5 hari, babe. What do you call this meal? Cevap cici. Cevap cici. So look, daging. You can see from... Bismillah. Oh man. Oh, chili sikit. Tak betul dah tidak cakap mesti makan dengan benda ni. Ikut. Dengan chili dia nice. 15 years I never drink coke lah. So they say this thing tastes like coke, but with no gas. So let's try it. Bismillah. Hey, got a gas lah. Got gas lah. The taste is a bit like mix of coke and sasi. So not really coke lah. So kita nak pergi the old city tour. Dia punya lantai dia masih macam apa? Original punya flooring. Look at this. Oh my god, this is so cute. I really like this place. Macam diorang jual macam-macam souvenirs lah, sepatu. Okay, kita nak cari bridge tu. The famous bridge Starry Most. Tengok river dia. Color dia hijau. Ya Allah, cantiknya. Oh, that's the one. Bila saya Google Bosnia ke Herzegovina ke ataupun even Sarajevo, inilah jembatan yang kita dapat lihat serata internet. So finally I'm here. Syukur sangat saya sampai sini. It's like macam tak percaya yang you ada kat sini. This is a famous bridge tau. So if you are here, you must come and visit this place. It's so beautiful. Look at the water. Very beautiful. Oh, sekarang kita nak tengok daripada atas dia punya jembatan. Okay, dulu diorang ada jembatan yang asli. Dia ada 99 tangga macam ni yang dibuat khusus untuk menandakan ada 99 nama-nama Allah kan. Tapi setelah ianya roboh kerana peperangan dan mereka membinanya semula, hanya dapat membina 93 tangga saja. Bagi kita yang datang, kita melihat jembatan ini sebagai satu simbol kecantikan untuk bandar ini. Tetapi sebenarnya mereka ada satu sejarah yang agak hitam di jembatan ini.
hanya sungai ini sajalah yang menjadi saksi bagi segala kejadian tu. Bila saya melihat dokumentari tadi tentang bagaimana jambatan ini dihancurkan semasa peperangan tu, rasa macam Masya Allah sebab sangat. Sungai ini membahagikan dua pihak. Yang sebelah sini orang Islam dan yang sebelah sana orang yang bukan Islam. Tapi saya juga gembira bila melihat orang-orang ternama yang datang untuk melihat jembatan ini dibina semula. Dan bila ia dibina semula, walaupun ia tidak sama dengan yang lama, ia mengembalikan perasaan bangga orang-orang Bosnia di sini. Jadi beginilah keadaannya sekarang. Tetapi saya melihatnya sekarang sangat aman damai. Anda kalau datang sini kan, kita nampak masjid di mana-mana. Masjid di sini yang ini, mereka cuma buka waktu solat saja. 99% masjid di Bosnia ini memang macam tu. Mereka hanya buka waktu solat saja kerana ia lebih mudah untuk dibersihkan. So this is the mosque. Kita nak solat kat sini sekejap. Mereka tak ada imam sepanjang lima waktu tu, jadi kita solat sendiri-sendiri. Mereka kebanyakannya hanya menggunakan masjid ni untuk solat Jumaat. Thank you. Saya baru saja keluar daripada hotel. This is our second day in Mostar. A new day. Kita nak ke tempat namanya Taika. It's a dervish house. Saya betul-betul nak lihat rumah ni. The temperature is really cold, sejuk sangat. You think it's below zero already, the temperature? Yeah. Look, we are at the mouth of the river. Pada waktu spring, boleh actually masuk all the way 17 km tau. Tengok airnya jernih, Masya Allah. Lupa nak tunjukkan. Saya berada di sini, saya rasa macam seronok sangat. Kerana saya dulu, kalau nak tahu, saya baca berita dulu tahun 1990-an. Di waktu itulah Bosnia menghadapi peperangan. Dan bila setiap kali saya baca berita untuk orang-orang Singapura waktu tu, saya hanya melaporkan Bosnia Herzegovina sedang dalam peperangan, ramai yang ditindas dan sebagainya. Tapi bila saya datang sini hari ini, Masya Allah, keadaan semua sudah berubah, sudah aman. Jadi itu sebab saya rasa macam sebab sedikit, kerana saya kenal Bosnia Herzegovina sebagai negara yang berperang. Tetapi hari ini saya mengenalinya sebagai sebuah negara yang aman dan cantik. Tengok ni, Ya Allah, syukur, Alhamdulillah. Di situlah orang-orang Ottoman. Mereka datang di sini dan mengajar orang-orang di Bosnia dan membawa mereka kepada Islam. Oleh kerana mereka ada di sini, pada waktu itu 30,000 orang Bosnia masuk Islam. Mereka yang belajar Sufism di sini, they refer to Allah. So, every time mereka naik bukit ini, mereka akan katakan huwa, 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 gitu. So, dorang kasih scarf, you boleh datang sini bagi wanita nak kena tutup aurat. Okay, kita nak masuk di sini lah mereka solat. Bilik lelaki sini, bilik muslimah di atas. Mari kita masuk. Oh, di sinilah orang-orang yang pertama masuk Islam di Bosnia. Mereka belajar dalam rumah ni. Orang-orang Ottoman membantu membawa Islam ke sini. Dan sebenarnya tempat ni orang-orang Turki yang menaja pembinaan renovasi dia di sini. Oh, wow. Oh, this is nice. Box, some slippers untuk my kids. Dan ni yang cantik ni, show you. Ni Sarajevo punya sejadah. Sejadah ke? Bukan ni. Mana eh? This is mana eh? Cantik kan? Hey.
from this place. I like this place. Kita nak balik hotel. Thank you for watching this vlog. Jangan lupa tonton the next one. Kita akan ke Sarajevo. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya excited sangat bila bilik ni besar. Look at this. Wow. Wow, number 10. Yeah. Best fortress. The best. Yes. Macam mana tak syok? Saya minum kat sini.